Aparat Polrestro Jakarta Barat mengamankan 3 pemuda terkait kasus penculikan dan pemerkosaan remaja putri. 3 tersangka AB, B, dan L digelandang petugas ke Mapolres Metro Jakarta Barat Senin sore. Ketiganya ditangkap di daerah Dadap, Kabupaten Tangerang dan Cengkareng, Jakarta Barat. Kasat Reskrim Polres Jakbar, Kompol Andri Kurniawan mengungkapkan, ketiga tersangka diketahui kawanan pelaku penculikan disertai pemerkosaan terhadap seorang remaja putri di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu lalu. Ketiga pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban dan hasil keterangan sejumlah saksi disertai rekaman video CCTV. Saat disandra di rumah kos di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, korban mengaku disetubuhi pelaku. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 1 unit telepon genggam, pakaian korban, dan motor pelaku. Pelaku mengenal korban melalui media sosial Facebook. Ada 2 orang yang telah kita amankan juga pada hari ini, ya, yang mana memiliki peran juga sama, yang melakukan persetubuhan kepada korban. Sementara korban sudah di Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 328 KUHP tentang penculikan dan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ilham Andriansyah, JAK TV.